Kita dengar bunyi dia buat kali yang pertama. Pasal apa tak bunyi? Oh, kalau nak potong dahan besar, yang ini 10 inci. Oh, ini memang soldier, Goma. Ini memang ada soldier. Ha. Masya Allah, tak perasan. Tak perasan. Now, package dia, chainsaw. Yang ini 10 inci. Alang-alang beli 10 inci. Dia bagi charger, dia bagi bateri pun 4.0. Hoi! Ha, dia punya bag ni. Dia punya bag memang sempoi, Goma. Bag dia memang puas hati. So, yang ini 10 inci. Ini 10 inci. Alang-alang beli yang 10 inci terus. Kita dengar bunyi dia buat kali yang pertama. Ada yang nak dengar ke? Seronok sendiri pula. Kalau kamu tak nak dengar, saya tak test lah. Huh. Lain macam. Memang steady lah. Kalau tanya saya, Dagmara ini yang saya suka ni. Ini yang saya suka. Oh, siap boleh lock. Siap boleh lock, koma. Ha, kita dengar bunyi dia buat kali yang pertama. Pasal apa tak bunyi? Oh, ada safety lock. Tekan safety lock. Mak ai. Okey. Dia ada safety lock. Kalau kita tak on safety lock, dia tak boleh on. Nah, ini tempat kita masukkan minyak. Minyak pun dia bagi sikit. Cuma saya nak potong sikit untuk demo. Saya tak malas nak isi minyak. Now, yang ini untuk kita adjust. Okey, nak usik rantai, please. Buka bateri. Saya dah kena tegur tadi dengan wakil PPE Malaysia. Ha, gurau-gurau eh. Now, nak adjust rantai. Pastikan ini just nice. Jangan terlalu ketat. Jangan terlalu longgar. Kalau longgar, ketatkan. Kalau ketat, longgarkan sikit. Yang ini just nice. Bagi dia ruang ataupun bagi buffer sikit sebelum kita potong. Ada yang nak tengok ke potong? Ada ke yang nak tengok kita potong? Kalau ada yang nak tengok, komen 5 guys. Komen 5. Dan ini yang terakhir saya nak review malam ini. Saya janji dengan wife.